Makasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Jangan lupa like, komen, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena berhadiah handphone gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kabar baik, Kak. Makasih. Wow. Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Sebelumnya Aruna mau ucapin makasih ke teman-teman semua. Sebentar lagi subscriber Aruna genap 1 juta subscriber. Artinya bentar lagi giveaway HP Samsung Galaxy N01 bakal diundi teman-teman. Wah, mau Kak giveaway-nya, mau. Share video ini sebanyak-banyaknya. Semakin banyak share, semakin besar peluang menangnya loh teman-teman. Tersedia juga 5 slime kit yang diundi setiap bulan, gratis buat teman-teman yang terpilih dan beruntung. Wow, channel yang keren. Cara ikutannya gimana, Kak? Mudah banget kok, cukup subscribe semua channel Aruna di bawah ini. Aruna Adrena, Aruna Adrena Slime, Aruna Adrena Official, Dunia Bayi dan Balita, Rizky Komaria Olii. Pastikan teman-teman aktif di semua channelnya. Tinggalkan jejak komentar di masing-masing videonya, baik video lama maupun video baru. Pastikan juga teman-teman share sebanyak-banyaknya. Share-nya di semua media sosial teman-teman ya, baik Facebook, Instagram maupun WhatsApp. Bukti share wajib teman-teman screenshot kemudian kirimkan ke WA Aruna. Nomornya ada di bawah ini ya teman-teman. Nah, kali ini Aruna bikin slime apa? Apa saja bahan-bahannya? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang kembali lagi ke slime. Pertama, siapkan wadah dan pelan aduk. Siapkan juga bedak bayinya ya. Ini bisa merek apa aja kok teman-teman. Tuang bedak bayi ke dalam wadah. Ini Aruna ratakan sebentar ya. Selanjutnya siapkan lem beningnya. Ini bisa lem apa aja kok. Lem Povinal boleh, lem latex glue juga boleh. Tuang lem secukupnya, kemudian aduk-aduk. Wah, bedaknya masih kurang nih, Aruna tambah lagi deh. Agar slime yang dihasilkan lebih bagus, Aruna tambah dengan pewarna slime. Kali ini Aruna pakai warna biru. Kemudian aduk-aduk. Aduknya hingga merata ya teman-teman. Wow, warnanya masih agak pucat nih. Aruna tambah kembali pewarnanya ya. Kembali aduk-aduk. Untuk membantu penggumpalan, Aruna gunakan ulur Ayudhya. Teman-teman bisa beli di swalayan atau banyak juga yang jual online kok teman-teman. Aduk-aduk slime hingga merata.
Nah, udah mulai kelihatan gumpalan-gumpalannya, teman-teman. Terus campur-campur. Untuk memudahkan pencampuran, Aruna campur pakai tangan aja ya. Nah, udah jadi deh. Sekarang Erna mau main-mainkan. Mudah banget bukan? Mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!